Hello, good morning guys. Apa kabar semuanya? Ini merupakan vlog pertama saya. Jadi, salam kenal buat semuanya. Perkenalkan, nama saya David. Dikarenakan ini vlog pertama, guys, mohon maaf ya atas semua kekurangan video, cara berbicara, ataupun apapun itu, mohon maaf. Maafin ya. Jika ada kekurangan, mohon banget untuk dikomen ya, untuk membangun. Guys, untuk mendukung channel ini, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa tombol loncengnya. Please. By the way, semua udah pada tahu belum kali ini kita mau kemana? Pasti pada penasaran ya, ikutin perjalanan kita terus ya guys. Jangan di skip. Nah, ini adalah Desa Mulia. Perut mulai keroncongan guys. Nah, di Desa Mulia ini beberapa warganya itu menjajalkan makanan seperti ketupat, ada ikan bakar dan juga ayam bakar. Soal rasa guys, gak kalah deh sama restoran bintang 5. Noh, lihat teman gua aja makannya lahap loh. Om supir, semangat selalu. Dan saya juga gak mau kalah, mau incip juga guys. Dan ternyata rasanya Nah, perut kita udah kenyang semuanya. Sekarang waktunya kita melanjutkan perjalanan kita. Stay tune guys, jangan di skip. Lanjutin terus, ditonton terus sampai selesai. Dijamin guys, perjalanan kali ini sangat seru. Guys, belum selesai keseruan kita, jadi ikutin kita terus. Terutama jangan lupa di subscribe, oke? Setelah ini akan kutunjukin tempat yang kita tuju, oke? Yuk guys, kita udah nyampe di tempat tujuan kita, yaitu Palu. Kita keluar dari rumah tadi jam 4 pagi dan sekarang sudah jam 12.56 tepatnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share kalau mau dapat video selanjutnya dari kita. Oke, okay? Tombol lonceng, oke, okay? Jangan lupa ya. Oke, okay, selamat menikmati liburan. Nah, inilah tujuan kita, yaitu Pantai Palu. Pantai Palu sendiri terletak di subdistrik Tutuala, Los Palus. Keren. Pantai Palu letaknya itu di ujung Pulau Timur, Timor Leste. Gimana guys, indah kan tempat ini? Inilah dia surga dari ujung Pulau Timur, Timor Leste. Bagi para traveler yang mau liburan ke Timor Leste, tidak ada salahnya guys mampir di tempat ini. Dijamin tidak mengecewakan guys. Saya saja betah di sini. Selesai main-main di pantai tadi, sekarang kita mau cari view yang baru-baru untuk kalian semua. Selamat menikmati.
Dari semua keseruan ini membuat saya tuh mengerti bahwa alam itu luar biasa membawa ketenangan, kesejukan di dalam hati dan juga pikiran. Luar biasa guys. Nah guys, lihat kan pulau ini seberang sana, itu adalah Pulau Jaco. Mau tahu guys betapa indahnya Pulau Jaco, pulau tanpa penghuni tersebut? Jangan lupa guys, ditekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar ketika kami mengupload video mengenai Pulau Jaco, Anda yang menjadi orang pertama yang akan melihat video tersebut. Oke guys. Oke guys, thank you bagi yang sudah subscribe, like, comment, and share semuanya. Thank you yang berlimpah buat kalian semua. Demikianlah liburan singkat ala The Sabi Channel. Thank you buat semuanya. See you on the next video guys. Bye bye semuanya.